logam. Uang logam yang terbuat dari tembaga, teman-teman lihat. Udah agak buluk ya, teman-teman. Nah, gimana ya caranya supaya logam ini bisa bisa terlihat seperti uang logam yang baru, mengkilap. Nah, depan saya ini ada sebuah jus lemon. Nah, saya celupkan nih uangnya yang buluk ini nih, teman-teman. Saya taruh di dalam. Saya biarkan beberapa saat. Cut dulu. Nah, teman-teman, setelah saya diamkan beberapa saat, saya coba ambil nih koinnya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nggak hasilnya? Mengkilap ya, teman-teman. Kalau dibandingkan dengan yang tadi, sebelum dicelupkan, koin ini terlihat buluk, teman-teman. Tapi setelah saya celupkan dan saya diamkan beberapa saat, koin ini terlihat seperti baru, mengkilap. Nah, apa bisa gitu ya? Jadi gini, koin yang terbuat dari tembaga ini, kalau kita biarkan terus-menerus di udara terbuka, oksigen yang berada, yang terkandung pada udara di sekitar kita, akan mengoksidasi tembaga ini dan membentuk lapisan tembaga oksida. Nah, ketika kita campurkan, kita celupkan koin yang buluk tadi yang terlapisi oleh tembaga oksida, maka akan terjadi reaksi kimia di mana cairan jus lemon ini akan melepaskan oksida-oksida tersebut sehingga koin tembaga kita terlihat baru. Nah, jadi teman-teman nggak usah susah-susah buat nyikat dengan sabun atau membersihkan dengan air, karena menurut saya itu hal yang percuma gitu. Akan sulit kalau teman-teman melakukannya dengan sabun atau menggunakan air biasa. Gunakanlah jus lemon ini. Nah, selain menggunakan jus lemon, teman-teman juga bisa menggunakan asam cuka. Nah, ketika teman-teman masukkan, teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini. Mengkilap bukan? Masih banyak eksperimen-eksperimen fisika lainnya yang sangat menarik. Teman-teman bisa melihatnya hanya di www.kucingfisika.com.